Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Ijot Vlog. Di video kali ini sedang berada di Karetan. Tadi siang habis nderes ya. Saya ini mau acarane arep beku karet. Gimana keseruannya? Pantau terus video saya. Oke. Yep, alate, oke. Iki nang kene nang jerone wis diracik obat-obat ya, obat-obat pembeku. Tuh cara bekunya. Manfaat dibeku adalah, yuk siapa yang tahu silahkan komen di bawah. Manfaat dibeku karete. Manfaatnya yaitu agar kalau kehujanan cairan karet ini tidak menjadi air ya. Tidak menjadi air. Karete cuwitik-titik lek deres. Ya. Iya lur, iki kan karet saiki hargane cukup mahal ya, 1 kilonya 1 kilo karet sekarang di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Karet mencapai 9.300 ya per kilo. Biasanya setiap satu kali timbangan karet seluas seperempat hektar keluar bisa mengeluarkan bobot karet mencapai 35 kilo ya per minggunya. Itu kalau karetnya super. Tapi kalau karetnya kayak gini, satu minggunya cuman mengeluarkan 20 kilo. Tani karet ini saiki sik jaya ya, karena karetnya juga mahal.
Ini dia, coba lihat kita. Kosong. Biasanya satu hari satu kali deresnya. Kalau pagi-pagi aja ya. Kalau sore-sore, kalau malam-malam. Kenapa kok milih malam? Karena cairan yang dikeluarkan dari karet ini itu lebih banyak malam. Kosong. Di sini juga kalau mau buat prewet ya, boleh langsung datang aja ya. Di Blok Ponorogo, Dusun 2, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Silakan kalau mau prewet gratis ya, silakan mampir di karetan saya. Nah tuh, aduh, ketatap. Oke ya, sudah hampir habis. Saya mau melanjutkan beku karetnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa semuanya dukung terus channel saya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, and comment. Bye-bye.